Aplikasi pencari jodoh janda cantik. Jika Anda seorang duda, tentu ingin mencari pasangan hidup yang umumnya harus janda karena sama-sama status yang ditinggal. Pada konsep ini, banyak para pria duda mencari cinta sejatinya di sosial media. Namun, hal tersebut tak kunjung cukup. Hal ini dikarenakan Anda tidak memahami apa saja aplikasi yang menjadi idaman para janda untuk mengisi waktu luangnya. Sosial media adalah salah satu hal yang paling banyak digunakan. Namun, di antara banyak pilihan seperti Twitter, Instagram, Pet atau Facebook, maka Facebooklah aplikasi sosial media yang lazim digunakan oleh para janda mencari pasangan. Jadi, pahami pembahasan berikut ini agar target Anda benar-benar tepat untuk mencari calon pasangan berikutnya. Itupun mencari janda di sosial media harus tahu seluk-beluknya. Misalnya, Anda harus tergabung di beberapa grup mencari jodoh atau komunitas TKI. Namun tak hanya itu, agar lebih mudah untuk mendekati atau berkenalan dengan para janda di dunia maya, ada juga aplikasinya yang diantaranya. Yang pertama, Smule. Smule adalah aplikasi yang dibuat agar seseorang bisa bernyanyi karaoke di ponsel smartphone-nya. Tapi tahukah Anda, hampir 80% wanita janda bergabung di sini. Tujuannya mengisi hatinya yang kosong dengan bernyanyi. Cobalah untuk berduet dan sedikit modus dan perkenalan. Dengan begitu dekati jika Anda menyukai salah satunya. Kedua, Facebook. Sosial media ini memang menjadi platform paling banyak yang digunakan para janda mencari jodoh atau pasangan, asalkan Anda tahu caranya. Yaitu Anda harus bergabung di beberapa grup seperti komunitas TKI, TKW Indonesia, komunitas mencari cinta sejati, grup Biro Jodoh Indonesia, dan lain-lain. Setelah tergabung, Anda akan mendapatkan informasi siapa saja wanita yang ingin membukakan hatinya. Ketiga, WeMatch. Aplikasi dari WA Blog Social Network ini memungkinkan kamu menemukan jodoh dan mengobrol dengan wanita cantik di sana. Namun, untuk mengirim pesan kadang dibatasi. Kamu harus mempunyai poin untuk memulai percakapan. Tapi satu hal yang pasti, banyak para janda berkumpul di sini mencari pasangan. Keempat, Bigolive. Kamu bisa menemukan keseharian para janda yang live pada aplikasi Bigo ini. Banyak digunakan karena memang populer untuk video live, karena juga bisa menghasilkan uang. Momen tersebut dimanfaatkan para janda yang ingin mencari jodoh serta pasangan, dengan plus mendapat uang sampingan dari setiap orang yang menonton siaran langsungnya. Jadi, pahami baik-baik tips untuk mendapatkan jodoh janda cantik agar kamu benar-benar bisa menemukan pasangan yang tepat di sosial media atau dunia maya. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.